Tan Sri Perdana Menteri kita yang baru ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jadikan dia seorang pemimpin yang beriman, seorang pemimpin yang bertakwa, seorang pemimpin yang ikhlas kerana Allah, ikhlas betul-betul kerana Islam. Allahu Akbar. Kita mohon Perdana Menteri kita kali ini hatinya dipandu oleh Allah, kelilingnya di kalangan para alim ulama yang sentiasa menegurnya, yang sentiasa menunjukkan jalan kepadanya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Perdana Menteri kami dan juga menteri-menteri di kalangan Islam khususnya dan di kalangan alim ulama kami, ya Allah, untuk berada di tampuk kepimpinan yang teratas negara Malaysia yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, gagalkanlah perancangan jahat para musuh Islam, para musuh, para munafik di kalangan orang Islam, ya Allah, yang ingin menjatuhkan Islam di negara yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hidayah dan taufikmu kepada kami dan pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan mereka untuk berhadapan dengan para kufar, para munafik, ya Allah, agar tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah negara yang kami cintai ini sebuah negara yang engkau sebut, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang Allah turunkan kebaikan demi kebaikan dan Allah ampuni segala-galanya rakyat dan pemimpinnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang sentiasa mendoakan, yang sentiasa menyokong perjuangan para alim ulama dan pemimpin-pemimpin Islam yang ikhlas, pemimpin-pemimpin Islam yang benar, ya Allah, agar kami berada di belakang mereka dan akhirnya kami akan menuju sama-sama berkumpul kembali di mahsyar, kemudian masuk syurga, sebuah negara yang aman makmur yang menegakkan kalimahmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.